Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman ya. Alhamdulillah ya kita masih dapat bertemu kembali ya di usia jagung yang hari ini tepat di untuk yang tengah ya itu 45 hari pasca tanam ya. Teman-teman yang di samping ini karena memang ini sulaman ya seminggu pasca yang di tengah e, ditanam ini kami sulam karena ini e, ketinggalan ya teman-teman kemarin nggak ditanam kami tanam ya nah berarti ini sekitar 18 hari pasca tanam ya pertumbuhannya kurang ya teman-teman pasalnya pasalnya saya mencoba untuk ya e, yang khusus di pinggiran satu lubang ini saya isi lima ya, 5 bibit ya. Dengan jarak sekitar eh, setengah meter ya, sekitar 50 cm ya. Eh, jadi atau tidak itu urusan nanti ya. Karena memang ini hanya sebatas uji coba ya. Terus eh, popok kami beri perlakuan sama ya untuk satu genggam eh, tiga lubang untuk yang pemupukan kedua kemarin. Untuk pemupukan yang pertama itu eh, standar ya, satu genggam 4 sampai 5 lubang ya. Uh, baik teman-teman, untuk bibit sama ya yang di sini NK Perkasa uh, mix dengan BC18, uh, kemudian untuk yang tengah juga NK Perkasa mix dengan BC18. Artinya keduanya tidak ada uh, perbedaan ya. Uh, kemudian ya teman-teman di usia 45 hari pasca tanam ini ya, uh, alhamdulillah ya perkembangannya cukup bagus meskipun jaraknya rapat ya. Uh, sekitar uh, 25 sampai dengan 30 untuk lajur ke depannya ke kanannya sekitar dibikin rata-rata sekitar 60 sampai 65 ya uh, sampai dengan hari ini ya teman-teman batangnya itu relatif besar ya terus kemudian uh, daun uh, di usia hampir mas, memasuki masa generatif itu rata-rata uh, berada di di atas 12 daun ya ada yang 14 ada yang 16 daun ya dan uh, itu memungkinkan ya ketika daun jagung itu sudah berada di uh, atas 12 memungkinkan uh, tongkol un untuk menjadi besar ya uh, makanya ini nanti uh, bisa kita uh, buat uji coba ya teman-teman satu lubang isi dua dengan jarak 65 dikali uh, untuk kedepannya sekitar 25 sampai dengan 30 ya perkembangannya hari ini sudah cukup bagus ya untuk perkembangannya tapi kita nggak tahu ya nanti endingnya bagaimana karena memang tanaman jagung itu memang tantangannya luar biasa ya luar biasa selain uh, apa kekeringan ya terus kemudian kebanyakan air ya terus kemudian angin kencang ya uh, belum lagi uh, penyakit hama dan lainnya ya uh, itu Membuat kita tidak bisa berspekulasi, ya, untuk hasil, ya, untuk pertumbuhan. Alhamdulillah, sudah bagus, ya, sudah sesuai dengan harapan, ya. Kalau hasil itu urusan nanti, ya, urusan nanti. Selain daripada memang pertumbuhannya bagus, itu pemberian dari Tuhan, ya, yang namanya Rizki, ya, kita nggak bisa menjustifikasi hari ini, ya. Uh baik teman-teman untuk pemupukan ya ini dua kali pemupukan pemupukan pertama habis dua kintal ya satu-satu antara urea dan ponska ya urea satu kintal ponska satu kintal ya dua sak dua sak kami aduk terus kami aplikasikan lebih irit ketimbang satu lubang isi satu tapi kita jaraknya rapat ya jaraknya ke 25 ya terus kemudian 65 satu lubang kita isi dua dipupuk lebih irit ya. Pertama habis dua kintal yang satu-satu ya tadi urea satu, ponska satu. Yang kedua untuk uh, pemupukan kedua hampir uh, habis ya tiga setengah kintal ya. Karena memang untuk pemupukan dua kami usahakan untuk betul-betul kenyang ya. Karena memang uh, jaraknya cukup rapat ya. Uh, terus kemudian Uh, tidak kami lakukan uh, tiga kali pemupukan ya teman-teman, dua kali pemupukan alhamdulillah pertumbuhannya sudah bagus. Kalau sudah bagus seperti ini, itu nggak usah tiga kali pemupukan justru ketika nanti kita lakukan tiga kali pemupukan nanti dia akan uh, uh, lambat menua ya, lambat menua. Artinya ketika nanti sudah waktunya panen di usia 120 uh, hari itu uh, barusan bisa dipanen ya. Biasanya kalau NK perkasa dengan visi 18 itu dikemasan sekitar 105 hari ya. 105 hari sudah bisa dipanen. Tapi ketika nanti kita lakukan pemupukan ketiga bisa jadi sekitar 120 hari baru bisa kita panen ya. Karena memang e, untuk apa proses penuaannya itu lebih lambat ketimbang kita menggunakan dua kali pemupukan ya. Baik teman-teman ya cukup sekian review video kita hari ini ya. Uh, kita lanjutkan di episode yang akan datang Sembari kita ngobrol-ngobrol uh, uh, Melihat-lihat daripada perkembangan tanaman jagung kita uh, Kami tutup dulu Akhirul kalam, bila taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan peternak TV Tani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani Oke teman-teman, untuk perlubang kami isi 5 ya, eh, hari ini terlihat ya, biasanya salah satu dari 5 itu ada yang kalah seperti ini. Ini ini sudah nggak bakal bisa ngejar ya, maka ini kita cabut saja. Jadi yang yang memungkinkan untuk bisa dikejar itu dari 5, 4 ya. 4 ini kita nggak tahu nanti endingnya bagaimana ya. Ini juga dari lima bibit tumbuhnya empat, tumbuhnya empat, dan satu ini sepertinya ya, entah nanti kalah atau tidak, itu urusan nanti ya. Terus, rata-rata empat ya, teman-teman yang bisa uh, dilanjutkan sampai dengan hari ini. Kita nggak tahu nanti di endingnya. Nah, ini lima-limanya uh, memungkinkan untuk bisa ngejar ya, teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima ini nando nanem padi atau nanem jagung ya teman-teman satu rumpun lima ya satu rumpun lima ya ini bahkan ada yang enam kayaknya ini satu dua tiga empat lima enam ya teman-teman ya kayak padi ya teman-teman namanya masih uji coba kalau memang berhasil ya Alhamdulillah kalau memang nggak berhasil kita buat makan ternak ya teman-teman. Nah ini untuk jagung apa yang normal ya teman-teman yang memang eh, satu lubang kita isi dua terus jaraknya sekitar 60 sampai eh, 65 ya terus kedepannya sekitar 20 sampai dengan 30. 25 sampai dengan 30 satu lubang semua isinya dua, ya, dua. itu yang sepertinya satu sebetulnya dua ya teman-teman karena memang sudut kita yang uh, dalam melihat ya sudut pandang kita dalam melihat itu tumpuk uh, dia kalau uh, seperti ini yang di depan itu sepertinya satu ya teman-teman tapi kalau kita geser seperti ini nah itu kan Bukan dua, rata-rata seperti itu. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah kemarin ada yang sedikit roboh ya teman-teman. Sedikit roboh, cuman eh, itu sudah kembali, sudah bisa. Nah seperti ini kan roboh ya teman-teman. Itu kalau roboh jangan kita kembalikan, biar dia kembali sendirinya. Nah itu kalau kita kembalikan bisa patah, biar dia nanti cari sendiri, bergerak sendiri ya. Mencari sisi pencahayaan sendiri, nanti dia akan insya Allah bisa kembali normal. Walaupun dia tidak bisa jejek ya teman-teman, tidak bisa cecek paling tidak dia nanti bengkok cuman arahnya ke atas mengejar matahari. Nah di usia 45 sampai, 6, sampai 50 hari biasa dia teman-teman mulai keluar akar pengait ya. Kalau di usia generatif eh, eh, akar pengait ini muncul. Nah defect generatif itu hanya ada dua ya, akar seminal dan akar adventif. Sementara yang ketiga ini mulai muncul di masa generatif ini akar pengait supaya untuk menahan. Ketika nanti memungkinkan e, tongkolnya keluar, kalau sudah keluar, nah itu untuk menahan supaya nanti ketika terkena angin, e, jagung tidak roboh. Ya. Ini sudah mulai numpak, iya, teman-teman. Alhamdulillah, e, ini insyaallah sekitar 5 sampai 7 hari ke depan ini sudah berbunga ya hampir keseluruhan ya ini e, dua hari ke depan ini sudah Insya Allah mulai ada satu dua yang berbunga ya hari ini karena memang masih usia 45 e, belum belum ada yang tampak sama sekali ya biasanya 47 sampai dengan 52 di eh, uh, keluarnya bunga ya. Nah, terus kemudian pasca bunga keluar nanti diikuti oleh keluarnya putren ya. Nah, ini yang di sebelah sini ya, teman-teman. Uh, pemandangannya kalau dilihat dari bawah. Nah, ini seperti jajar lego dua baris ya, teman-teman, karena yang di sini agak rapat ya. Terus yang di sini agak arang ya. Nah, seperti jajar legowo dua baris karena ini tadinya tiga baris ya terus kemudian eh, karena yang pekerjanya cari eh, di mana tempat yang mudah ya itulah yang di apa kacu di sempit ya di sini sementara yang di sini lebar sekali ya, lebar sekali terus kemudian di sebelah sana sempit Rata-rata satu lubang berisi dua, ya, teman-teman. Nah, ini ada yang putih, teman-teman, daripada mengganggu yang lain. Nah kita robohkan saja, nah, kita tumbangkan saja. Ngapain nah, nggak kan ditumbangkan? E, dibiarkan juga nggak akan buah. Kalaupun dia buah, nanti e, dia akan bokang ya, teman-teman. Berapa satu lubang, teman-teman? Satu, lima, bagus semua. Itu satu, dua, lima ya, yang satu kecil ini 5 yang satu kecil. Ini 3, 3, 3, 4, 5, ya, dan seterusnya. Baik, cukup sekian ya teman-teman review video kita hari ini. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif. Selamat menjalankan ibadah puasa, petani Indonesia, petani hebat, Anda semua luar biasa.